Oke. Kita akan melawan Dr. Zombos dengan robot hiunya, guys. Let's go, bro. Polanya sama terus ya dia ya. Tapi kali ini dia mengeluarkan 3 gargantuar. Tidak takut. 4. What the f... 4, bro. Gargantuar, bro. 5, bro. Let's go, guys. Let's go, guys. Asem. Yuhu. Halo teman-teman, kembali lagi di Laberis. Selamat datang di Plant vs Zombie yang kedua. Oke, kita langsung aja untuk lanjutkan di mana kita sudah di terakhir episode itu stage 24 dan kita akan melanjutkan lagi di stage 25 yang kemungkinan nanti sampai tamat. Oke, let's go. Enjoy the video. Alright, day 25, let's go. Tanam petani. Let's go tanam petani. Petaniku menghasilkan banyak duit. Oke, let's go. Let's go. Oke. Tidak boleh menghabiskan 3000 matahari. Alright. Tidak cukup sulit, bro. Mana? Luput, bro. Nggak kena, guys. Oke, let's go. Kita kasih kentang kali ya di depan ya. Tapi aku nggak punya ulti, guys. Duh, bahaya, bro. Terus pakai bowling sih ini. Ditarik-tarik, bro. Kalornya si kentang ditarik-tarik, guys. Mati nggak ya? Nice, let's go, bro. GG, bro. Fire pisau emang dapat diandalkan, guys. Bakar semua zombie. Tutup. Let's go, bro. Kita bakar zombie. Holy shit. Ulti. Bowling, bro. Woo! Let's go, guys. Langsung selesai questnya. Oke, okay, nice. Aduh. Oke, masih ada 1000. Okay, let's go. Ini formasi yang sangat bagus sekali sih ini sih. Kita keluarkan si ini aja. Daripada nanti jadi tentakel semua, bro. Oke. Bowling. Okay. Let's go. Nah ini mah udah nyantai doang sih ini sih. Masih sisa 625. Gak nyantai bro. Ini udah beda, bro. Holy moly. Bro. Akibat sombong, guys. Azab akibat sombong, bro. Holy moly, bro. Oh my god. Nice. Masih bisa. Oh shit. Gargantuar lagi, bro. 200. Waduh, aku nggak bisa. Oke. Kalem. Lah, ini kenapa dia pindah di sini ya? Oke. Ah, mampus kau, ha? Nggak takut, bro. Bakar, bro. Gargantuar, bro. Let's go. Alright, day 26. Let's go. Kita langsung main. Wah, banana. Slepew. Itu. Apa sih dia ngomong apa sih, guys? Oke. Kita pasang kentang. Oh, kentangnya banyak kali. Ya kentang semua aja, bro. Ayo kentang semua aja, bro. Nembaknya terus gimana ini? Slepew. Oke, let's go dengan kekuatan pisang slepew. Waduh. Oke, pisang.
Guys, siapa dari kalian yang ingin pisangnya bisa menembakkan para zombie hingga meninggal, guys? Ini pisangnya gede banget sih, bro. Wuh. Mamam tuh. Seluncur, bro. Seluncur makan pisang, guys. Let's go. Pisang semua, bro. Full pisang, bro. Oke, okay, let's go. Lah, nggak mati, bro. Gila, seru banget. Ini dia cuma selain doang kah? Iya, bro. Cuma satu. Oh, enggak. Kalau dia barengan. GG, bro. Headshot, bro. Ya, kena, bro. Ya, kena, bro. Aduh. Pisang. Aduh. Zombie seluncur sih. Kelakuannya sih dajal banget ya. Waduh. Gargantuar, bro. Ulti lagi nggak sih? Jangan hemat-hemat, guys. Ulti terus, guys. Waduh. Gargantuar 3, bro. Holy shit. Ulti. Spam. Wah, mati, bro. Oh, 3 kali, bro. 3 kali doang, guys. Banananya, guys. Oh, shoot. Oh, my God. Oh, no. Banana. Perfect. Let's go. Alright, day 27. Wah, ini ombaknya terlalu gede sih. Ini full lily pad sih ini sih. Waduh, mana dipilihin lagi. Oke. Okay. Let's go. Ini ketemu double matahari lagi ya. Twin sunflower atau double petani. Ayo, bro. Wah, dia terlalu lama sih. Wih, keren, bro. Pakai kacamata, guys. Let's go, kita kumpulin uang buat beli si Paris ya. Aduh, alarmku bunyi. Ntar, guys. Oke. Okay. Ah, let's go, kita beli si Paris. Oke, okay, sementara kita tanam di sini dulu si mataharinya ya. Oke. Ah, dia lumayan lama ya. Setelah mendapatkan apa namanya petani terbaik yaitu si siapa? Primal Sunflower. Kalau pakai ini jadi nggak terlalu enak, bro. Oke, okay, let's go. Oke. Okay. Nah, aman sih ini sih. Fix aman sih. Let's go, mulai sini, bro. Oke. Okay. Kita mulai cicil lily pad untuk masang sih. Ini apa namanya? Fire Pea Shooter. Nice. Wah, ini bro, Paris. Nice. Tsunami zombie. Aduh, kentangnya bro. Aduh, semoga tidak ada tentakel, guys. Aku sangat takut dengan tentakel. Karena seperti di film-film itu, orang-orang yang ketemu tentakel dia pasti menjerit, guys. Ya mete. Gitu, guys. Oke, wait. Aduh. Kita akan pasang pisang kali ya. Ah, let's go. Kita pasang pisang di sini, bro. Oke, kita pasang di depannya untuk memasang si kentang kali ya. Biar lebih pertahanannya lebih OP sih. Aduh, bro. Ini harus dimusnahkan dulu sih. Mampus kau, ha?
Oke. Okay. Agak lama ya. Apakah ada gurita lagi? Tidak ada tentakel kah? Ya elah, ditarik-tarik bro. Jelas kita akan beli banana lagi. Wah, keren bro, ini formasi yang keren sini sih. Boom, beat, get out the way. Ah, pasang gini bro, aman bro. Aduh, atas, oh nggak kebobol bro. Kentang lagi kan? Mungkin lava guava kali ya. Aduh tuh. Ah, mampus kau. Ulti banana bro. Easy peasy. Kita mendapatkan pisang guys. Let's go. Wah, harganya 500. Kayak anu ya ini ya. Watermelon yang es. Tap on banana, tembakkan ke banana, maka arahkanlah, dia akan mengeluarkan eksplosif banana. Let's go. Oke. Okay. Let's go. Kita pakai formasi tadi kali ya. OP sih tadi sih. Cuma mataharinya diganti yang ini sih. Hah? Wah, ini enak banget, bro. Oh. Wait. Alright. Kita gunakan formasi tadi tapi agak sedikit dimodifikasi. Di sini aku mataharinya pakai yang ini karena lebih enak yang ini sih. Oke. Okay. Let's go, kita cicil-cicil dulu lily pad. Kita jangan kehilangan 5 tumbuhan ya ini ya, questnya ya. Oke, okay, easy bro. Dengan Paris tidak ada tumbuhan yang akan hilang, bro. Oke, okay, nice. Oke. Okay. Aris. Oke, okay, petani 2 layer. Petani 2 layer sih kaya raya sih. Aduh, aku tanya di bawah ya agak susah, bro. Dia ngedrag-nya, bro. Oke. Okay. Pasang, bro. Panik, bro. Oke. Okay. Let's go. Pasang lagi. Ah, mantap. Wah, ini OP sini sih. Tak tertembus, bro. Terus kita taruh depan sini, bro. Mantap. Nice. Let's go. Kita taruh fire ini lagi, bro. Ulti. Let's go. Terus kita taruh apa ya? Paris lagi kah? Masa Paris lagi sih? Taruh kentang kali ya. Taruh kentang, bro. Full kentang. Okay, wait. Full kentang. Let's go. Terus kita akan pasang copot. Ganti. Pasang banana, bro. Ya elah. Apa sih banana ini kepencet, bro? Copot ganti kehitung, guys. Ternyata, guys. Holy moly, bro. Salahan, bro. Aduh, untung aku lihat ini, guys. Holy moly, bro. Oke, jangan copot ganti bro, bahaya bro. Oke. Waduh, bakar nggak sih? Waduh, wah, nice. Ayo pisang, ayo pisang. Yes. One try, bro. Let's go. Alright guys, kita sudah sampai D20 berapa ini. Kenapa ini ditutup semua, bro? Terus aku pakai apa guys ini guys? Masa cuma pakai ini? Ini bercanda bro ini bro. Apa sih ditutup semua loh.
Oke, aku akan restart dulu. Mungkin ini random ya ini ya. Wah gila kali ya, masa pakai ini doang bro. A few moments later. Oke guys, ini udah aku restart, kenapa dia? Maksudnya gimana sih ini? Apa toh ini, bro? Ya masa kayak gini bro? Ini kalau orang-orang yang nggak punya min terus gimana bro? Ih, gila kali ya ini ya yang buat game. Masa? Seriously bro? Sengaja pakai ini kah? Coba aku restart gamenya guys, siapa tahu dia ngebug guys. Let's go. Nah guys, ternyata gamenya ngebug guys. Wah ini kalau tadi pakai itu doang mana bisa menang bro. Oke, kata kalian rotobaga ini bisa ditaruh di laut ya? Wah iya bro, kita full rotobaga bisa nggak ya kira-kira ya? Aku baru tahu kalau dia namanya rotobaga, aneh banget namanya bro. Oke, kita full. Alright. 2 layer, 3 layer enggak cukup sih kayaknya sih. Pasang ini aja kali ya. Pasang ini, pasang. Ah, semangka. Tarik sis. Semangka. Kita petir. Petir lagi. Kita taruh ini. Let's go. Let's go, bro. Apakah bisa menang dengan rotobaga? Nah, kita tadi aja disuruh pakai 3 min doang guys, masa pakai tumbuhan kayak gini bisa kalah bro, memalukan dong. Oke, wah jadi tentakel semua bro, alamat bro. Oke, wah ini enak sih pakai rotobaga, enak sih dia ngebantu yang jadi tentakel bro. Oke lah ya, lama bro. Ah, mampus kalian semua. Wah ditarik-tarik sampai sini guys. Holy moly bro. Oke, kita sudah setengah perjalanan. Ini bisa sih ini sih. Wah oke juga ya, rotobaga ya. Atau helikopter. Soalnya dulu aku manggilnya helikopter guys ya. Rotobaga apa rotobaga bro. Oke. Tarik-tarik semua bro, kolorku bro. Putih nggak sih? Putih lah ya. Oh mampus kau. Mampus kau. Semangka bro. Hujan semangka bro. Oke, okay, wait. Oke, okay. Semangka nggak sih? Semangka atau Eudora ya? Eudora kali ya, let's go. Ayo langsung nyerang. Nah, les. Oke, apakah kita kebobolan? Wah, GG bro. Menang, guys. Alright. GG bro. GG. Terima kasih, guys, buat nyanyarin ini. Wah, kalian keren sih ini sih. Let's go, bro. Alright, kita sudah sampai D30. Let's go, kita akan atur formasi dulu ya guys ya. Oke, okay, let's go. Formasiku kayak gini. Kita memakai buaya untuk dilindungi. Oke, okay, ini buayanya kalau kabur keetong kalah kah? Oke, okay. Nggak perlu masang tumbuhan dulu karena ada si buaya bro. Ya mana. Wah nggak aman sih ini sih. Aduh kebobolan bro. Ah mampus kalian semua ha. Ya let's go. Pasang bro. Aduh kolor-kolorku ditarik lagi guys. Oke, wait. Ini pasang matahari satu lane doang. Cukup nggak ya? Kentangku agak lumayan agak dimajuin bisa sih ini sih.
Okay, nice. Okay, let's go, bro. Masih bisa, bro. Kita tunggu dia hancur dulu shield-nya. Terus nanti kita pindah agak depanan ya. Karena terlalu ke belakang ini, bro. Jadi sempit, guys. Ya, tenggelam, bro. Parisku, bro. Di situ nggak ada. Let's go. Aman sih, aman, aman, aman. Kalem, 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 kalem. Ini dia shield-nya lumayan GG loh. Udah level 2 sih dia. Level 3 gimana lagi, bro? Pasti lebih keren sih. Alright. Oh. Okay. Nah, tentakelnya harus dibunuh dulu, guys. Ah, let's go. Nah, gini, bro. Gini, bro. Holy shit. Holy shit. Bakar nggak sih? Bakar dong. Let's go. Aman terkendali. Nah ini kenapa? Oh iya, emang di belakang ya. Ya, ketarik bro, cemplungin guys. Kurang ajar. Ah, let's go. Tanam lagi, bro. Ah, malah ditarik-tarik. Ah, mampus kau kalian. Ya elah. Oke. Waduh. Waduh, gagang keluar, bro. Wait. Kita pasang bom gak sih? Mampus kalian, bro. Wah, lancar banget, bro, aku, bro. Jangan sombong dulu. Let's go. Alright, kita sudah sampai D31, hari di mana? Hari H atau hari di mana ketika kita hampir di stage terakhir. Let's go, bro. Duh, ini agak susah sih ini sih. Wah, tumbuhannya mahal-mahal banget, bro. Kita pakai okay. Wait. Kita harus beli sih ini sih. Ya elah, kenapa aku pasang di situ sih? Astagfirullah, ya Allah. Aduh, ombaknya mana tinggi banget lagi. Sampai sini, guys. Alright, kita pasang sini, bro. Buat nyari duit. Nah, dia berak matahari, bro. Let's go, bro. Berak matahari lagi kan. Wah, aku butuh ini lagi sih. Gak kuat, bro, kalau satu doang, bro. Kurang dikit. Nah, nice. Nice. Jangan dimakan, Nes. Kita akan kasih sini kali ya. Kasih. Aduh, oh mana ombaknya tinggi banget lagi. Ah, helm sih enak sih. Okay, wait. Nice, kita dapat 2 ulti sih, lumayan ya. Jaga-jaga, kita akan simpan dulu supaya nanti kalau ada gargantuar bisa aman, guys. Apa ini? Terlalu keras sih dia sih. Ulti dulu, ulti. Ulti bro, bahaya bro. Terlalu maju, bro. Jangan ambil resiko. Aduh, dapat ini lagi. Wait, kita taruh sini terus. Ah, next kita taruh sini dulu, bro. Nah, kita beli ini lagi, guys. Nah, mantap, bro. Nah, ini 4 sih. Aduh, color view tarik-tarik terus, guys. Ah, nggak bisa, bro. Woo! Kaya, bro. Next, kita depannya taruh si kentang sih. Jangan ambil resiko terlalu besar, guys. Kita harus lindungi. Aduh, mana ada gurita lagi, harus ditenggelamkan sih dia sih. Ah, nice, let's go.
ancaman-ancaman harus segera ditenggelamkan, bro, supaya dia tidak mengganggu tumbuh-tumbuhan kita, guys, menjadi tentakel. Okay, nice, let's go. Tenggelamkan dulu. Alright, wah gigi, bro, dia bener-bener kayak si kucing ya dia ya. Nice, kita taruh mana lagi yang kuat? Nggak ada yang kuat, bro. Wah ini 6 sih OP sih, nggak tertembus sih ini sih. Kecuali kalau nanti aku blunder ya. Okay, nice, let's go. Let's go bro. Ayo bro. Ulti. Ah, balik modal. Let's go. Mati semua, guys. Wah. Gurita bro. Ulti enggak sih? Jangan hemat, bro. Kraken. Nice. Let's go. Guys, kita sisakan 2 ulti. Siapa tahu nanti kesimpan di stage terakhir ya. Dia nyimpen ulti enggak sih? Aduh, jadi gurita semua sih. Tenggelamkan. Oke. Pasang lagi, bro. No. Oh, dia kuat banget sih. Nice, let's go. Woo! Let's go, guys. Kita akan mengalahkan Dr. Zombos di map Big Wave Beach. Let's go. Red, Dr. Zombos, Big Wave Beach. Yo, beach bums, don't flip your lid. Okay. Tetapi kamu harus memperhatikan bahwa Chomper dan Bikini Zombie itu menjadi nyaman, kan? Ah, bisa jadi tumbuhan zombie ini menjadi romansa yang indah. Ah, membicarakan tentang itu, apakah kamu yakin bahwa Chomper itu loyal atau setia? Aku tidak bisa membantu, tetapi perhatikan bahwa tumbuhan-tumbuhanmu itu menjadi makanan dari para zombie. Ha, makanlah itu, pencinta daratan. Ha, sampai jumpa, kawan Dr. Zombos. Let's go. Oh, romansa zombie dengan tumbuhan Penny. Otakku sangat mind blown, sangat wow, itulah. User Dev, jangan langsung ke konklusi atau kesimpulan. Aku menyarankan bahwa kita harus lebih produktif lagi. Mari kita beraksi. Let's go. Wah, anjir, hiu, bro. Oh, shit. Oke. Kita akan melawan Dr. Zombos dengan robot hiunya, guys. Let's go, bro. Wih, gigi, bro. Cepat, kan? Pisang. Oke, pisang. Jim ya kamu ya. Wah. Langsung ulti, bro. Bukannya aku tadi nggak punya ulti ya? Nggak punya boost ya? Buat si apa namanya? Ini Lily Pet. Lily suka ngepet. Oke, let's go. Oke. Waduh, disedot bro. Banana. Ya hilang. Kurang ajar ya kamu ya. Kamu tidak bisa sembunyi, bro. Let's go, kita keluarkan Lily Pet. Oke, let's go. Dia nggak nyerang, guys. Wah, sumpah ya, disedotin terus, bro. Apa kamu mau ngilang-ngilang, mau menghindari, bro? Kamu, bro, tidak bisa, bro. Mampus dia, rusak, guys. Let's go, guys, kita akan menyerang. Let's go. Let's go, kita spam aja, bro. Lily Pet, bro, buat pertahanan, guys. Oke, let's go. Nice. Ah, Lily Pet lagi, bro. Buaya. Tinggal 2 bar lagi, guys. Let's go. We can do this. Nice.
disodotin terus bro, mampus kau, keselak nggak tuh ha? Okay, wait wait wait, let's go, nice. Waduh, gagal tuan lagi guys. Oh shit bro, kita keluarkan semua aja guys. Krakennya bro. Banana. Gak mati bro. Multi banana gak sih? Jangan hemat guys. Let's go. Wow, mantap. Tuh. Multi banana lagi gak sih? Oke, nice. Kita dapat multi lagi bro. Ah, sumpah ya. Multi lagi bro. Nice. Meninggal gak tuh? Oke, okay, nice. Let's go. Guys, kurang satu bar lagi, guys. Let's go, guys. Alright. Wah, ini polanya sama terus ya dia ya. Tapi kali ini dia mengeluarkan 3 gargantuar. Tidak takut. 4. What the f... 4, bro. Gargantuar, bro. 5, bro. Holy shit. Wah, ini gak ngotak sih ini sih. Harus diulti sih. Bowling sih, bro. Holy moly, bro. Bro, yang gak 5 juga guys. Bercanda bro. Bro, muntun bercanda. Ayo, ya elah, embus bro. Ya, kesedot lagi bro. Cepatkan. Wah, sumpah ya, disedotin terus bro. Alright, everything's gonna be alright. But I'm not sure to be okay with this freaking zombie so much bro. Wah, zombinya banyak banget sih guys. Gila bro, dia pesta kah? Pesta zombie kah bro? Gak ada ulti kah? Bang, kasih aku ulti lah bang, please lah bang. Bang, kasih aku ulti lah bang. Bang, jangan gitu lah bang. Bang, holy shit bro. Tembus bro. Gimana cara ngalahinya guys? Kalau disedot-sedot terus bro. Mampus kau, keselah ha? Aduh, mana dia menghindar lagi. Waduh bro. Wah, sumpah ya. Ah, kebobolan kah? No. Holy moly bro, please. One try please. Ya, mana dia menghindar lagi. Kurang ajar dia. Aduh, kebobolan bro, yang atas bro. Gak apa-apa bro. It's okay bro. Bowling bro. Let's go guys. Asem. Pak kuda nil gak tuh. Kurang dikit banget gak sih. Bro, please. Kita berhasil mengalahkan Dr. Zombos dengan robot hiunya guys. Let's go bro. Oke, kita mendapatkan kunci. Kunci dimana untuk membuka map terakhir. Let's go bro. Dedekan banget sih. Episode paling dedekan sih. Oh, romansa, tumbuhan, dan zombie itu sangat gila. Dan apa aku tahu tentang hal yang lebih gila tentang dua orang gila. Aku mensuspek bahwa Dr. Zombos itu memfitnah, itulah guys. Mulai dari sekarang, kita hanya mempunyai satu biji sekarang. Okay, let's go. Totally bagus. Sedikit yang kamu tahu bahwa aku mempunyai toko untukmu. Biji yang sangat destruktif setelah ditanam.
Oke, persiapkan dirimu untuk dikalahkan. Tetapi untuk sekarang aku akan pergi. Hah, sampai jumpa, Dweebs. Let's go, guys. Seru sih, seru, bro. Let's go. Alright, guys, kita membuka map baru, yaitu map terakhir dari Plant vs Zombie yang kedua. Sedikit lagi kita akan menamatkan Plant vs Zombie yang kedua, guys. Oke, tapi kita akan lanjutkan di next episode. Oke, guys, mungkin ini menjadi penutup untuk video kali ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk share juga, guys. Oke, mungkin sekian dari Laberi Jam. See you next time, Bucah.